Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di HP Hack. Kali ini kita akan share paket internet murah XL ya, 2017, akhir 2017 ini. Baru-baru ini ada beberapa paket yang keluar di pasaran seperti 4,5 giga, harganya hanya 30 ribuan. Ada yang jual 30, ada yang jual 35, paling mahal 35 sih. Kemudian ada paket 8 giga yang harganya 40 ribuan sampai dengan 45 ribu, dan saya kira itu jauh lebih murah ya kan, daripada kompetitornya yang sebelah yang 4 giga mungkin sampai 60 ribu ke atas. Untuk teman-teman khususnya yang daerahnya XL bagus dan 4G-nya bagus, saya sarankan untuk pakai ini ya. Terutama teman-teman yang mau hemat ya dana. Saya pengguna internet kartu Telkomsel, hanya saja ketika Telkomsel kadang ketika mati lampu hilang jaringan, entah kenapa. Kemudian kadang di daerah saya terutama ada kadang bermasalah, kadang internetnya lambat, kadang kencang. Makanya ada saya buat cadangan kartu XL sebagai gantinya ketika internet Telkomsel lagi lambat ya. Saya pakai Telkomsel pun karena ya ada kartu sakti ya, jadi murah. Oke. Teman-teman yang perlu teman-teman butuhkan ya kartu XL baru ya, kalau bisa beli mungkin harganya cuma 5 ribuan di pasaran, di toko terkonter. Ini juga saya beli bekas pakai paket saya dulu. Saya beli paket yang enggak beli sih, saya juga jual. Saya pakai paket yang 8 giga kalau nggak salah, atau ya 4,5 giga, dan nggak terpakai. Dan saya cek rupanya nggak harus kita beli paketnya di luar, kita bisa isi pulsa dan harganya jauh lebih murah daripada kita beli di pasaran. Oke, ini ada brosurnya ya tentang harga-harganya. Ada dia 4,5 giga, 8 giga, kemudian 15 giga, 25 giga dan 37 giga dan masing-masingnya dapat katanya 15 menit nelpon ke semua operator. Pembagian-pembagiannya ada di sini. 3 giga untuk ini, ya 1 giga bebas jaringan, 1 giganya 4G, 1 giganya khusus YouTube, dan 1,5 giganya ini 500 MB-nya bebas jaringan, 1 giganya 4G. Bingung sih. Mak, totalnya 4,5 giga. Langsung aja kita coba ya. Mana pentul ya? Oke. Ini pentul mama nih. Oke, langsung aja. Ini saya pakai Xiaomi Redmi Note 4X RAM 3/16. Nanti kita review ya. Ini lagi sibuk saya, jadi enggak sempat nge-review lagi. Oke, kita masukkan kartunya. Siap. Sangkan aja agar aman. Oke, jaringannya udah masuk ya, XL 4G. Ya, di sini sih lagi lancar ya, lancar 4G XL, makanya banyak peminatnya sekarang di daerah saya. Kemarin rata-rata pakai Telkomsel, cuma karena ini XL lagi bagus dan mereka sales-sales pun lagi gencar promo ya kan, jadi banyak peminatnya sekarang XL sama Axis. Oke, langsung kita cek ya. Biasa beli paket kan biasa di bintang 1, 2, 3 pagar ya. Kita cek aja di sini. Ada enggak? Oke. Kayak oke. Kita cek yang nomor 2 ini. Combo Lite. Oke. Teman-teman cek di sini nama paketnya Extra Combo Lite ya kan, mudah, besar kuotanya, gratis nelponnya, hemat harganya. Wih, udah kayak sales. Oke. Ini dia ya, yang nomor 1 ya. Ini bukan promo sih, untuk sekedar membantu teman-teman nyari paket internet murah ya kan. Pak pula lah kita nih. Kita pilih yang nomor 1. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kalau di pasaran kan
lebih murah lagi nih kayaknya. 5 giga tambah 15 menit 29.900. Oke. 9 giga tambah 15 menit 49.900. 17 giga 15 menit nelpon 79. Dan 25 giga 15 menit nelpon 99.000. Oke, main murah kan. Jadi kalau di pasaran tadi kan 4,5 giga yang 30.000 sampai 35.000. Jadi teman-teman bisa beli dari, kalau ada kartu XL di rumah, pakai kartu itu aja ya kan. Cek di bintang 123 pagar, kemudian pilih paket ekstra combo light ya. Kita ulangi lagi ya, bintang 123 pagar. Tenang, oke. Pilih nomor 2, pak internet ekstra combo. Ini saya sarankan sih beli aja paketnya pertama kali, paket sama kartunya kan 30 tuh atau 35.000. Jadi untuk kemudian harinya teman-teman bisa tinggal isi pulsa. Itu sebenarnya beli kartunya lagi sih sama aja sih hematnya. Terus coba cek yang tadi dulu ya, nomor 1. Oke. Jadi ini deh ya, kalau paket ekstra combo lightnya tadi ada 5 giga 29.000, 30.000, 9 giga 50, 17 giga 80, dan 25 giga 99.000, 100.000 lah genapnya. Wow, murah. Oke. Okay. Jadi teman-teman udah bisa coba ya. Kita coba yang dua ini. Saya belum pernah buka. Oke. Jadi 8 giga tambah 20 menit nelpon 60.000. 16 giga 40 menit nelpon 89.000. 24 giga 130 sampai dengan 56 giga 240. Oke, menarik. Kita coba lagi kembali. Kita cek yang 3 nih ya. Ekstra combo prima, es prima. 8 giga 670.000. Oke. 16 giga 100.000. Saya pikir lebih murah yang biasa tadi aja ya. Paket ekstra combo light tadi kayaknya lebih murah. Jadi bintang 123 pagar, bintang nomor 2, pilih nomor 2. Kemudian pilih yang nomor 1. Saya pikir lebih murah inilah. 5 giga dan 9 giga ini pilihan yang terbaik menurut saya. Sama 17 giga. Sebulan, 2 bulan saya kira udah cukup lah untuk paket segitu. Kita cek aja langsung, kita coba beli. Cuman pulsanya nggak ada kayaknya. Oke. Anda pilih paket ekstra combo light 30.000 untuk 2 giga tambah 2 giga 4G, 15 menit operator dan 1 giga YouTube. Berarti ya 2 giga tambah 2 giga 4G plus 1 giga YouTube. Jadi 5 giga. Oke. Sekianlah informasinya pada kali ini. Nanti kita share lagi kalau ada paket-paket yang lebih murah, entah itu XL, Telkomsel, Axis, Antri, Tri. Nanti kita coba ya kan. Dan tunggu aja lagi review, video-video review mungkin ada lagi dari HP Hack, atau video-video apa aja sih yang bagus nanti yang mau teman-teman saya buatkan dan upload di YouTube channel kita, channel YouTube kita. Bisa teman-teman komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalau bisa sih subscribe ya kan, supaya saya lagi lebih semangat lagi untuk upload-uploadnya. Dan insyaallah bisa buat video yang lebih sering ya, lebih update lah. Ini memang lagi sibuk-sibuknya karena memang banyak usaha yang sedang dijalankan. Oke, itu aja pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semakin banyak saya lihat subscribernya, sekarang udah sampai 22 ya, 23 kayaknya. Oke, saya senang sekali, dan view-nya pun tiap hari ya banyak, lumayan 10 kadang 20, dan udah hampir 3000 view. Saya senang sih. Terima kasih teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HP Hack.